Pemirsa, angin kencang disertai hujan deras Rabu sore menerjang dua desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ratusan rumah warga hancur dan puluhan pohon besar tumbang menimpa rumah warga. Ratusan rumah warga di dua desa di Kumpulrejo dan Desa Kebon Agung, Kecamatan Parengan, Tuban, Jawa Timur hancur setelah angin puting beliung menerjang pada Rabu sore. Kencangnya tiupan angin disertai hujan deras merusak atap dan dinding rumah warga. Bahkan di antaranya nyaris rata dengan tanah. Puluhan pohon besar tumbang dan menimpa rumah. Yang pertama itu anginnya tidak terlalu kencang. Terus kedua anginnya begitu kencang dan kejadiannya terlalu begitu cepat. Jadi asalnya di semua kan ada. Dengan bergotong royong, beberapa warga memperbaiki atap rumah yang masih dapat dipergunakan. Tiupan angin puting beliung dan hujan deras bahkan sempat merusak aliran listrik. Intensitas hujan yang turun sejak beberapa hari terakhir di beberapa wilayah di Jawa Timur membuat warga khawatir jika sewaktu-waktu angin kencang kembali terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban kini masih mendata kerusakan di dua desa yang terdampak. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.